Hai, ketemu lagi dengan Rakyat Magelang. Kita akan lanjut di part selanjutnya saat berkunjung ke Pura Tanahliat. Hati-hati, pelan-pelan, ini licin. Nah, di sana terlihat mother-mother lagi action untuk berfoto. Nah, entahlah ini untuk foto apa. Bisa TikTok atau apa. Monggo lah. Tapi tetap hati-hati ya, Bu ya. Awas. Di sebelah sana adalah gua dari ular suci. Di sana terdapat sebuah ular laut ya, tapi di sana sangat jinak sekali. Ini kita ke sana ya. Nah, ini adalah gua ular sucinya. Ular sucinya di bawah situ. Tapi saya takut ular, jadi saya kabur sajalah. Agak gimana gitu. Nah, kabur aja. Takut. Kita akan menuju di gua air suci. Nah, di depan sana di bawah Pura Tanah Laut ini ada sebuah teruk gua. Ini di sini biasanya mereka membagikan, teman-teman dari Bali ini membagikan air suci. Jadi bagi teman-teman yang ingin merasakan nikmatnya air suci, monggo silahkan aja sini. Oh ya, usahakan kalau kesini jangan menggunakan sepatu, nanti basah. Saya kelupaan nih, saya bawa sepatu, jadi ya ini agak basah gimana gitu, agak nyemek kakinya nih. Tuh lihat pengunjungnya, wow, menarik ini. Ramai sekali, lihatlah. Sudah lama di Tanah Laut ini tidak dikunjungi seramai ini. Apalagi masa pandemi. Waduh, ngeri sedap deh. Nah, di atas itu telah Pura Tanah Lautnya. Saya tidak berani masuk ke sana. Nah, ketika kita main di sekitar mau lihat ombak, kita bisa melihat beberapa ikan yang terjebak di sini. Iya, biur. Segera hati-hati, awas kena ombak kan. Nah, ibu-ibunya ini malah tasnya kena air nih ya. Makanya Bu, jangan dekat-dekat. Awas, agak sedikit berbahaya di sini ya. Jangan terlalu dekat dengan pinggir, nanti kita bisa tersapu ombak ya. Iya, kalau tersapunya maju, kalau mundur bagaimana coba? Tetap safety ya, kita tetap ibaratnya tetap menjaga diri juga, waspada juga. Kita nggak tahu namanya kondisi alam. Ketika sedang kencang ya, ombaknya besar sekali. Ombaknya sebenarnya cukup lumayan besar, terutama ketika angin yang berhembus ini cukup kencang juga di sini. Tapi tetap waspada ya, kita nggak tahu kembali alam itu seperti apa. Ini adalah spot foto yang paling menarik untuk berfoto-foto dengan deburan ombak di belakangnya. Nanti ketika ada foto pure ini, kita sangat menarik sekali. Ini juga banyak ikan-ikan yang terjebak. Bukan apa ini, ikan uceng atau apa ini. Ada anak-anak ikut mau mencari ikan, lihat. Saya kira saya cukupkan. Kemungkinan kita akan segera balik lagi aja. Sudah cukup kita jalan-jalannya di Tanah Laut Junggara. Terima kasih matur suksma Tanah Laut. Pemandangannya yang disajikan sungguh sangat indah sekali. Saatnya kita pulang. Juga teman-teman jangan lupa ya, kalau main ke sini, ini wajib salah satu dari tempat wisata di Bali yang wajib dikunjungi di Kabupaten Tabanan. Biasanya kalau kita ingin ke Tanah Laut,
itu Tanah Lot ini sangat tepat dikunjungi ketika menjelang sunset atau matahari terbenam ya. Nah, ketika teman-teman ingin main ke sini, usahakan pertama rutenya adalah Mangge Forest dari Sangeh. Kemudian naik ke Bedugul, kita bisa di Bedugul, kita bisa di menuju ke Pura Ulun Danu, baru turun ke Tanah Lot. Tanah Lot ini sebagai destinasi terakhir. Nah, monggo teman-teman yang ingin berkunjung ke Bali, silahkan. Atau jika teman-teman butuh transportasi selama perjalanan di Bali, monggo silahkan hubungi saya. Silahkan aja hubungi saya, kapanpun, dimanapun, saya siap menemani Anda semuanya. Tak temani wis jalan-jalan di Bali. Yo, jalan-jalan mau kemana? Yo. Harga bersahabat saja kok, santai aja. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya jalan-jalan hari ini. Jangan lupa dukung saya. Tidak usah subscribe. Tidak usah subscribe. Dukung saya dengan doa aja, sudah cukup. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke lah, inilah perjalanan kita saat pulang. Saya sengaja lewat sini sambil kembali menikmati, andai kata ini kebetulan sedang mendung. Saya sedang menunggu sunsetnya, tapi saya rasa kok hampir mustahil terlihat sunset di sini karena cuaca sedang tidak mendukung sekali. Tadi sempat gerimis dan bahkan kita sempat kehujanan sebentar, hujan rintik-rintik saja. Jadi kemungkinan tidak ada sunset. Ini adalah spot sunset yang paling bagus. Kita bisa berfoto di sini. Nah ini. Tapi sayang ya, ini mataharinya tertutup awan kelabu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap dukung saya. Jangan lupa kalau ke Bali tetap hubungi saya, nanti nomor telepon ada di balik, di belakang ya. Di belakang ini saya cantumkan nomor telepon saya. Andai kata kalian pengen berkunjung ke Bali, pengen butuh transportasi atau hotel atau apapun lah itu, monggo silahkan. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih guys, monggo.